Penampilan cemerlang pemain andalan timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, di Liga Slovakia mendapatkan sorotan dari media setempat. Pemain andalan timnas Indonesia dan Fion Zlaté Moravce, Egy Maulana Fikri, catatkan assist perdana di Liga Slovakia. Egy Maulana Fikri dimasukkan pada menit ke-60 untuk menggantikan Patrick Pinte. Kehadiran Egy langsung membuat dampak instan bagi FC Fion. Selang 2 menit, ex Persab Brebes itu mencatatkan assist untuk gol penyeimbang FC Fion. Berawal dari pergerakan dari sisi kiri, Egy mengirim umpan silang lewat kaki kirinya ke kotak penalti. Bola disambut sundulan dari Thomas Horak yang gagal dibendung kiper lawan. 1-1. Asis perdana Egy Maulana Fikri kemudian mendapatkan pujian besar dari media asal Slovakia, Sportnet. Dalam laporannya, mereka menyebut Egy Maulana Fikri sebagai Messi dari Indonesia. Egy Maulana Fikri disebut memberi dampak instan sebagai pemain pengganti. Tim tamu memimpin 1-0 dan 2-1, tetapi tim tuan rumah berhasil bereaksi. Pertama pada menit ke-62, Messi Indonesia Egy Maulana Fikri yang baru masuk langsung mengoper ke Horak untuk mencetak gol, tulis media Slovakia Sportsnet. Dengan hasil ini, Zlaté Moravce berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan 3 poin. Mereka belum mencatatkan kemenangan hingga pekan ke-6 musim ini. Setidaknya, kehadiran Egy cukup krusial pada 2 laga terakhir. Pada laga sebelumnya, Egy menjadi orang yang berjasa mendapatkan penalti, namun gagal dieksekusi dengan baik. Pada laga lawan Ruzemberok, selain mencetak assist, Egy juga memiliki 2 peluang emas, namun masih digagalkan kiper lawan dan tiang gawang. Diharapkan Egy Maulana Fikri bakal mendapatkan kepercayaan untuk jadi starter di pekan berikutnya. Jadi, menurut kalian, apakah Egy membawa dampak instan bagi klub gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.